benar, berani, komprehensif, serta dilakukan secara terpadu. Arahan Bapak Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Yosigi Prabowo MSI kepada seluruh anggota untuk terus berperan dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari hulu ke hilir. Untuk hal itu kita menjadi pada bulan Juli, ya bulan Juli tahun 2022, Baskrim Polri berhasil mengungkap dua kasus menonjol, yaitu masalah narkotika dan masalah MPU yang terjadi di wilayah Indonesia. Oh, hal tersebut adalah hasil joint investigasi atau kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai Pusat, BPOM, PPATK, Direktur Narkoba Polda Aceh, Direktur Narkoba Polda Kalbar, Kadul Bea Cukai Polda Aceh, dan Polres Aceh Utara. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah satu sabung sebanyak 157 kg, di mana dilakukan penangkapan di Aceh Utara dan di Tangerang, Banten. Ya, ini adalah kaitannya bersama lain, ya, pengembangan dari Aceh dapat ditangkap di Banten, totalnya 157 kg. Yang kedua, bahwa komitmen kami akan memiskinkan semua bandar dan kurir terus kami lakukan, yaitu kita telah menyita aset bandar narkotika dalam kasus lain, tapi sekarang kita naikkan kasus PPPU-nya, ya, ada bandar narkotika yang sudah vonis dan kita naikkan kasus PPPU-nya, yaitu kita menyita kurang lebih atau seharga 30 miliar rupiah. Nanti mungkin dari PPATK akan menjelaskan mekanisme tentang kasus tersebut. Yang kedua, bahan berbahaya atau dikenal dengan obat perangsang. Ya, obat perangsang yang berhasil kita ungkap sebanyak 959 botol dan 710 kotak. Obat perangsang ini digunakan oleh kelompok tertentu, ya, kelompok tertentu untuk melakukan hubungan seksual. Adapun total tersangka jumlah 8 orang, ya, pasal dilanggar ini ada 3 undang-undang yang kita katakan, ya, pertama undang-undang narkotika, pasal 114 ayat 2, pasal subsidiar pasal 112 ayat 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati. Dua pasal 345 contoh pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 137AB Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda minimal 5 miliar rupiah. Yang ketiga adalah pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan terkait dengan setiap farmasi. Yang ini adalah obat perangsang yang berhasil diamankan oleh jajaran Direktorat Narkotika Mabes Polri tahun 2003, ya, dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Adapun jiwa yang diselamatkan semuanya dari barang-barang ini adalah 786 689 jiwa.